Ormas kepemudaan bernama Ghost Red, anak muda Cianjur Ranting Takokak, menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sebanyak 1.000 sembako untuk warga miskin pada Minggu siang. Pembagian sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, khususnya warga yang kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu, organisasi masyarakat kepemudaan Ghost Red Kabupaten Cianjur, Ranting Kecamatan Takokak, bersama pemerintah desa dan kepolisian Polsek Takokak, menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket sembako untuk warga miskin yang ada di dua desa, yakni Desa Pasawahan dan Desa Bungbang Sari Minggu siang. 1.000 paket sembako tersebut dibagikan kepada 700 panti jompo dan 300 anak yatim. Selain membagikan sembako, Ghost Red anak muda Cianjur pun melakukan beberapa rangkaian kegiatan baksos lainnya, seperti menanam pohon di pinggir jalan dan bersih-bersih selokan. Menurut Wakil Ketua Ghost Red Ranting Takokak Ahmad Mabar, kegiatan baksos kali ini merupakan salah satu program organisasi Ghost Red yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa titik wilayah Cianjur Selatan seperti di Kecamatan Campaka, Sukanagara, Cidaun, Sindang Barang, dan Agrabinta. Untuk kegiatan baksos Ghost Red ini di hari ini yaitu pembagian sembako kepada masyarakat-masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan. Terus ada lagi kegiatan selanjutnya yaitu mengenai, kita kan saat ini menghadapi musim hujan di mana kita harus mengantisipasi bencana-bencana yang tidak kita duga, yaitu rencananya mau mengadakan kegiatan bersih-bersih selokan dengan menanam pohon. Ya, sangat rawan ya, karena memang Takokak ini di lokasinya di bawah kaki gunung gitu, jadi kerawanan-kerawanan longsor, banjir dan lain sebagainya itu pasti ada gitu. Apalagi di musim hujan. Apalagi di musim hujan, betul. Dan insya Allah kita akan terus mengembangkan apa, lebih peduli lagi kepada masyarakat lah. Selain Takokak. Selain Takokak kita akan berpindah ke kecamatan lain yaitu Kecamatan Cempaka, Cidaun dan ke arah-arah Pakidul. Tidak hanya membagikan sembako, Ghost Red pun melakukan kegiatan lainnya seperti menanam pohon dan bersih-bersih selokan. Ghost Red mengklaim kegiatan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan longsor. Kegiatan tersebut disambut baik oleh warga dan pihak pemerintahan Desa Pasawahan. Pasalnya, pembagian 1.000 paket sembako bisa membantu kebutuhan warga, khususnya warga yang kurang mampu. Yang alhamdulillah, bantuan baksos ini dirasakan oleh masyarakat kami ini sangat membantu untuk kehidupan kebutuhan di rumah tangga masing-masing. Yang kedua, juga saya ucapkan terima kasih kepada lembaga atau organisasi AMC dan yang lain yang telah memprogramkan kegiatan baksos ini di samping pembagian sembako gratis dan penanaman pohon di kaki jalan kiri kanan untuk menanggulangi daripada longsor, bencana atau banjir. Pihaknya berharap dan mendukung penuh kegiatan tersebut terus dilakukan oleh organisasi kepemudaan Ghost Red, khususnya di Kabupaten Cianjur. Kami dari Ghost Red, AMC, anak muda Cianjur, dengan adanya bakti sosial ini, kami mengharapkan Ghost Red lebih maju di Kabupaten Cianjur. Ghost Red! Heri Setiawan, Bandung TV.